yang digerali oleh siswa kelas 7 dengan bahan utama ketan dan isian daging. Ada yang berbeda kala sore hari di kompleks kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa 4 Juni. Mengambil tempat di bangsal kepatihan, band Angkatan Darat Inggris The Colchester tampil bersama Yogyakarta Royal Orchestra milik Keraton Kesultanan Yogyakarta. Konser kolaborasi ini menandai peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Inggris-Indonesia. Dihadiri oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jeremy, pegelaran musik diawali dengan jamuan sore berupa kudapan khas Keraton Yogyakarta Jadah Manten. The Colchester menampilkan beragam gaya musik, mulai dari karya simfoni militer hingga lantunan musik jazz. Ada 5 lagu yang dibawakan. Adapun kolaborasi dengan gamelan keraton membawakan lagu Gati Taruna dan Sue Ora Jamu. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X memberikan apresiasi atas kolaborasi antara musik barat dengan gamelan bisa didengarkan sangat harmonis. Tanggapan yang sama juga diutarakan oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jeremy. Tidak sekedar alat untuk tetap menghidupkan. Bagi saya peristiwa ini terima kasih sekali. Semoga dari peristiwa ini kita bisa membangun peradaban ini dengan penuh aktivitas-aktivitas budaya yang bisa mempersatukan kelompok, golongan, bangsa apapun dari muka bumi. Perpaduan alunan musik Inggris dan Indonesia yang kita saksikan hari ini menunjukkan betapa hebatnya kekuatan musik sebagai alat untuk menghubungkan masyarakat dan budaya antara kedua negara kita. The Colchester merupakan band Angkatan Darat Kebanggaan Kerajaan Inggris yang mengiringi saat pemakaman mendiang Ratu Elizabeth II dan penobatan Yang Mulia Raja Charles III. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan.